kami amankan sekitar 8 kendaraan. Terus di alun-alun kami tadi amankan juga sekitaran 8 kendaraan. Kegiatan ini akan kami laksanakan setiap hari untuk mencegah kegiatan balapan liar seperti ini. Motor yang sudah kami amankan, kami akan memberikan sanksi tilang. Himbau kepada remaja-remaja, diharapkan pada saat setelah sahur, diharapkan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kita sholat subuh, setelah sholat subuh kita laksanakan istirahat daripada melaksanakan balapan liar. Karena apa? Itu membahayakan untuk dirinya, rekan-rekan juga, dan membahayakan.